Ya karena lu mengenai dipersoalkan mengenai terjemah brutal atau brutal. Itu bahasa Belanda artinya mengaum. Apa keberatannya? Karena di Sunda ada singa perbangsa, bupati pertama Karawang, dia pakai nama singa. Ya kan di Jambi ada singa di Kane. Singa itu populer, macan populer di daerah Pakuan kan? Singa di daerah Ciamis populer. Sampai Karawang juga singa. Lalu kenapa orang menjadi marah? Karena saya mengatakan brutal kalau apa itu fonemnya brutal itu atau brutal lidah orang Indonesia itu artinya mengaum. Berarti kalau itu adalah sebuah major system, gagah dong. Singa ya, gagah. Ya kan? Gagah artinya kan apanya itu kan yang mengaum kan singa. Itu artinya gagah. Jadi jangan kita menggunakan istilah-istilah itu dalam arti populer di masyarakat. Jangan. Kita harus kembali kepada induknya adalah kamus. Periksa kamus Belanda yang manapun itu brutal atau brutal itu artinya mengaum. Itu saya punya pikir. Saya tidak. Jadi dari semua situs atau ritus yang ada yang mengarah ke Galuh itu tidak meyakinkan Babe untuk. Tidak. Ya terutama astana. Astana itu artinya pusat, center. Ada Astana Anyar, itu juga center. Kalau itu astana, semua astana artinya kerajaan, berat. Karena indikasi sejarah itu linguistik. Kalau kita pakai total history ya, linguistik bisa, flora juga bisa. Flora bisa, seperti Gunung Padang kan harus pakai flora. Nah, sekarang kita lihat situs-situs yang ada di Astana Anyar, belum ada yang berterus terang mengatakan ada kerajaan Galuh. Mohon maaf. Nah kalau nanti ditemukan sebagai orang terpelajar saya harus terima. Gak bisa saya kekeh dengan pendirian saya. Itu bukan orang terpelajar, ya kan? Orang terpelajar itu harus bersikap menerima. Nah kembali kepada itu, ya kita lihat di situ ada footprint. Footprint itu maknanya adalah pemukim. Kalau dia dua. Kalau satu? Penziarah. Itu kita lihat di Rasulullah di Gunung Salak. Kita lihat di Himalaya, itu penziarah. Kalau dia dua footprint, double footprint itu artinya pemukim. Kemudian ada yang orang bilang itu monument stone. Monument stone itu pertanda saja, di Jakarta juga ada monument stone. Yang lima itu kan prasasti. Tapi prasasti itu bahkan eksplisit mengatakan kawali. Tidak ada saya temukan kata Galuh. Nah ini, jadi ini persoalan saya mempersoalkan. Lah dijawablah, ya kan? Kalau jawaban oke, ya saya ikut. Okay. Itu tradisi kita, Pak. Okay.